Saya hakim ya, oh pasti mati. Kalau sekarang hakim takut, nggak usah jadi hakim. Di BLBI itu, saya pe harus menjatuhkan mati loh. Cuman saya kalah suara. Saya buka di sini. Silakan sampaikan. Halo sobat Medcom, ketemu lagi di Newsmaker Medcom.id obrolan hangat one on one bersama saya Alfa Mandalika. Di tengah perhatian besar publik terhadap jalannya sidang kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat muncul pertanyaan mengejutkan dari mantan hakim Asep Iwan Iriawan. Mantan hakim yang kini menjadi dosen hukum ini menilai terdakwa Ferdi Sambo akan bebas dari jerat hukuman mati. Ada beberapa alasan yang membuat pakar hukum ini pesimis. Intinya Asep Iwan Iriawan berani memprediksi jika vonis hakim harus ditentukan melalui voting majelis hakim. Maka suara hakim yang mendukung vonis mati akan kalah dengan suara hakim yang tidak mendukung vonis mati. Nah langsung saja nih kita konfirmasi soal hukuman mati Ferdi Sambo ini kepada mantan hakim sekaligus dosen hukum pidana di berbagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Pak Asep Iwan, selamat sore. Selamat sore Alfa, selamat sore saya selalu semangat selalu. Ya, kita bicarain mati ya orang kita mati terusnya. <laughs> Oke, Pak Asep saya ingin konfirmasi nih pertanyaan pernyataannya Pak Asep di, di berbagai media bahwa Sepertinya Sambo akan bebas nih dari hukuman mati. Alasan Pak Asep karena pengadilan negeri Jakarta Selatan tidak pernah ada vonis hukuman mati untuk kasus pembunuhan. Betul seperti itu ya statement Anda Pak Asep? Benar, benar sekali. Jadi betul, tidak pernah dalam sejarahnya Selatan itu menjatuhkan mati terhadap perkara pembunuhan. ya Lain dengan beberapa pengadilan lain. Saya, saya, apa Yang selalu berani menjatuhkan mati. ya Tangerang lah yang paling gampang saingannya itu Tangerang. Karena kalau alumni Tangerang pasti ya akhirnya berani mati dan berani dimatikan. Kalau Selatan tidak pernah sejarahnya. Dan kemudian juga latar belakang, sektor hakim yang bersangkutan, juga ya untuk hukuman mati, ya berkaitan nggak ada jejak tokamnya. Oke. Pak Asep juga sempat menyebutkan bahwa salah satu kasus pembunuhan yang pernah disidangkan sebelum Sambo adalah vonis pengadilan Jakarta Selatan adalah vonis beberapa tahun penjara, bukan hukuman maksimal. Nah di mata Pak Asep nih, apakah dalam kasus yang Pak Asep sebutkan tersebut seharusnya dihukum maksimal ya Pak? Ya harusnya maksimal karena yang melakukan seorang penegak hukum gitu kan, nah, itu juga pekerjaannya menarik hatian publik gitu kan. Tapi kan terlepas kita setuju tidak setuju putusan ya. Tapi ada beberapa yang paling gampang itu ya seorang penegak hukum yang sangat terkenal sekali dijatuhkan hukumannya juga di bawah 20 tahun. Jadi saya pikir nampaknya untuk penegak hukum penegak hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum di Tangerang ya eh, asipati kalau Tangerang. Tapi kalau di Selatan selama ini ya hukumannya Ya antara 15, 17, 18 gitu aja lah. 20 aja nggak nyampe kok. Oke. Secara umum seperti apa nih Pak Asep melihat track record dari PN Jakarta Selatan ini? Apakah pernah ada vonis maksimal, Pak? Ya gini, kalau keuangan mati itu kan di kalangan akademis, kalangan praktisi, juga perbedaan pendapat. Ya selalu per, e, mereka yang hukuman mati itu biasanya latar belakangnya karena keyakinan, karena pendidikan, karena pengalaman. Ya itu pasti itu yang kuat terutama karena malah salah keyakinan ya. Nah kalau sejak awal keyakinannya menganut mati pasti kalau hukum apa akibat dampaknya berat. Misalkan narkoba, narkoba itu bandar-bandar Tangerang kan nggak ada tiga kilo aja disikat habis mati kata Tangerang kan. Tapi tempat lain kan tidak ya kita memahami keyakinan, pendidikan, pengalaman, jam terbang tidak pernah mati. Artinya apa? Kalau ketemu hakim-hakim yang setelah pernah pengalaman mati itu sudah nggak pokoknya membahayakan negara, negara dirusak ya dengan narkoba, dengan terorisme, dengan pembunuhan ya sangat sadis pasti dimatiin karena dia tahu dampaknya sekali lagi kita hormati perbedaan itu ya di kalangan para hakim. Tapi kita bisa membaca kalau jatah di tangan A bisa gini lah yang paling gampang kok, kayak di Mahkamah Agung. Dulu kalau ketemu Hartijo tambah kan Mana ada ketemu jadi kurangi sama Artijo ditambah. Udah tahu karena siapa arti Artijo. Tapi kalau ketemu di hakimnya XYZ atau yang baru kemarin di penjara, eh pada ditahan sama KPK, tahu. Diskon terus kan hukumannya kan. Menteri aja di diskon sama dia kan. Jadi kita sudah tahu. Nah ini juga selalu parameternya di situ. Nah sekarang kan parameter lepas, sekarang hakimnya juga bagus. kan yang selatan. Cuma sekali lagi mudah-mudahan prediksi saya salah. Sangat-sangat salah prediksi saya. Tapi kan boleh namanya pengamat seperti kebetulan kemarin pegang Argentina, saya menang Argentina kan. Anggap aja ini pengamat bola jadi pengamat mati gitu kan. Nah, dilihat dari track rekornya hakim-hakim itu yang sekarang lagi nangani, nampaknya tadi ya sekarang setelah beredar di media, saya selalu mengatakan mudah-mudahan prediksi saya salah. Untuk mati itu tipis sekali, boleh katakan malah tidak. Mungkin jatuhnya penjara gitu. Tapi sekali lagi, kalau saya hakim ya, oh, pasti mati karena dampaknya sangat besar gitu kan. Bayangin, dia menembak dengan cara biadab, menyuruh orang lain, yang korban tidak hanya dia. Beberapa polisi terlepas, polisi itu menjalankan tugas atau terpaksa. Bayangin keluarganya, istrinya, anaknya kena bully loh. Jadi yang kena dampak dari perbuatan FS ini kan sangat banyak. Artinya, yang, Pak, ini sahabat berani mengatakan ya? kemanusiaan orang itu untuk hidup habis gitu kan kalau habis ya habisin kemanusiaannya kalau saya selalu kayaknya di situ nah cuman kan sekali lagi kita hormati nah apakah nanti majelisnya Sambo ini berani nggak menjatuhkan hukuman maksimal itu persoalannya kan nah tapi sekarang tadi prediksi saya katakan beredar di media pernyataan saya untuk itu tipis sekali itu kan jangan kan mati seumur hidup aja kayaknya nampaknya tidak saya boleh mengatakan itu karena lihat tadi track record dan keyakinan dari hakimnya itu sendiri kan jadi nampaknya sangat-sangat tipis Uh, saya lanjutkan konfirmasi pak Menurut anda nih andai saja Sambo disidang di pengadilan Di Tangerang maka Sambo bisa saja Difonis mati Nah kami memiliki data dalam satu tahun ini Pengadilan Tangerang pernah memfonis mati 15 orang Itu terjadi di tahun 2000 hingga 2001 Nah sebelum 15 fonis mati itu Ada 5 fonis mati Lahir dari tangan anda nih ketika anda menjadi hakim Di Tangerang Nah tapi 15 fonis mati itu dalam kasus narkoba ya pak Asep ya Apakah dalam kasus pembunuhan, vonis di Tangerang juga tetap akan konsisten nih Pak Asep? Iya. Nah sekarang ini, kalau pembunuhan datanya memang saya kurang ya. Kayak lagi kalau narkoba pasti Tangerang mah. Kalau bandar, apalagi zaman saya, sudah lewat gitu kan. Tapi kalau data pembunuhan, tapi saya ngambil simpel tadi. Saya selalu ngambil simpelnya pembunuhan yang di Jakarta Selatan. Selatan itu pembunuhan, silakan datanya nggak ada kan? Ya, yang hukum mati kan? Pak Asep, Anda mengatakan dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, vonis pengadilan tipikor di Jakarta Pusat nih maksimal, sedangkan di PN Jakarta Selatan vonisnya bebas. Nah, dari perbandingan kasus BLBI di pengadilan tipikor Jakarta Pusat dengan pengadilan negeri Jakarta Selatan ini, pesan apa nih yang ingin Pak Asep sampaikan ke publik khususnya terkait kasus Ferdi Sambo? Kalau untuk proses sambo, saya pikir ya pertama dulu ya, ini ini yang jadi korban kemanusiaan banyak. Satu dua terlepas mereka tadi karena nurut, terpaksa atau jabatan, tapi ini perbuatan dampak yang dilakukan oleh sambo ini kan sangat menimbulkan ya tadi kemanusiaan yang nggak keadaban gitu satu itu. Nah kemudian kalau saya cerita dulu, kenapa di, di kasus BLBI dulu BLBI juga kan merusak harkat martabat ke, ke, apa, kemanusiaan likuiditas bank gitu kan makanya di pusat dulu kita seumur hidup ambil semua seumur hidup ya yang benar malah gubernur BI nya kita tiga tahun kan kan tapi di Jakarta Selatan itu sama loh BLBB juga cuman wilayah selatan itu boleh kata ada yang bebas malah ya bebas lepas malah ya tapi selatan atau pusat katakan ya udah makanya lu sudah sebut selatan itu surganya para narkoba eh surat surganya para koruptor gitu kan itu bukan data di Jakarta selalu selatan itu disebut surganya para koruptor kan nah, kita, kita melepaskan kita bicarakan jenis hukuman kan terlepas perbuatannya pidana apa pidananya apa teroris apa koruptor apa pembunuhan cuman yang kita bahas kan sekarang keberanian menjatuhkan mati sejarahnya tadi ya tetap masih dipegang oleh Tangerang kan oke masih soal vonis pengadilan negeri Jakarta Selatan sedikit keluar dari kasus Samboni Pak Asep saya coba angkat satu contoh vonis pengadilan negeri Jakarta Selatan dalam kasus BLBI, Jaksa menuntut hukuman beberapa bulan penjara bagi Setiawan Haryono, pemilik Bank Aspak, namun hakim memutuskan 6 tahun penjara. Nah ini catatan bagus buat PN Jakarta Selatan, atau justru sebaliknya nih Pak Aset, mengingat di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional, difonis 20 tahun penjara. Seperti apa nih perbandingan PN Jakarta Selatan dan pengadilan Tipikor Jakarta Pusat di mata Pak Aset? Iya, itu itu sama sama BLBI kan harusnya hukumannya berat. Kan? Ya, 6 tahun itu terkeringan BLBI itu kan. Coba bandingkan di pusat tuh ada yang seumur hidup sama saya tuh. Ya, Hendara Harja ya. kemudian beberapa tuh ada lebih dari tiga kalau nggak salah itu seumur hidup loh. Ya, bahkan 20 tahun dan sebagainya. Boleh dikatakan 1, nggak, nggak ada lah yang ringan tuh nggak salah nggak ada ya. Kecuali para direktur cuman kalau di waktu di Mahkamah Agung ditambah lagi kayak ya. Heru, Heru, saya lupa saya agak lupa ya karena itu hampir 20 tahun yang lalu kan. Tapi nampaknya bos selatan itu mungkin yang tertinggi enam tahun tadi kan. Sementara di pusat tuh ya di atas semua di atas enam tahun kan. Ya, soalnya gubernur BI tiga tahun kan karena gubernurnya dianggap tapi dia tidak menikmati. Cuman dia kan karena kesalah kesalahannya karena tadi tidak melanggar prinsip prudensial banking kan. Walaupun di PT malah dibebasin lagi pengalaman tingginya dibebasin. Walaupun itu PK aja yang PK kedua baru dihukum dia. Sebenarnya dia tapi kan kita tiga tahun juga, nah ini terakhir PK yang kedua tuh, PK yang ketiga, dijatuhi hukuman juga. Tapi itu ke gubernurnya kan, tapi yang menikmati cara para bangkir-bangkirnya, coba bandingin. Itu rata-rata hukumannya berat semua kan. Oke Pak Asep, kita lanjutkan ke pandangan Majelis Hakim soal hukuman mati dalam kasus Verdi Sambo. Saya ingin konfirmasi nih, soal pandangan Majelis Hakim yang di mata Pak Asep, sebagian besar anti hukuman mati nih. Ini informasi langsung ke Pak Asep sebagai mantan Hakim ya Pak? Bukan anti ya. Kalau anti jangan ya. Kalau anti enggak jangan jangan. Kalau anti jangan istilah atau berbaik. Ya apakah mereka apa penganut hukuman mati atau tidak lebih baik ke situ ada ya dibuktikan sama jadi hakim pernah menjatuhkan atau tidak gitu kan. Jadi kemungkinan karena keyakinannya dia tidak menuntut mati pernah menghadapi persoalan yang harus jatuh mati tidak mati ya itu ya. Karena mungkin dia beberapa daerah yang tidak ancamannya tidak berat perkaranya kan. Tapi kalau misalkan ada juga ya hakim yang bisa siap saat ya ketemu yang itu mati lagi, mati lagi gitu kan. kasih contoh lah. Misalkan saya sebut ya namanya si Heri Suantoro tuh hakim karena ketua pengadilan tinggi Jawa Barat. Ya di Tangerang, di pusat ya. Kalau ketemu dimatiin sama dia tuh namanya Heri Suantoro. Nah, tapi kan bagi juga ada hakim yang pernah tidak pernah mau menjatuhkan mati walaupun itu perkaranya hampir sama ya tanda petik misalkan tidak juga Jadi jangan bilangin anti karena tadi saya bilang karena keyakinannya karena pendidikannya karena pengalamannya kita nggak bisa memaksakan mereka dan itu memang diatur boleh sepanjang dia tidak di atas maksimal atau di bawah minimal jadi kalau ngebandinginnya kan saya katakan nah, kenapa Tangerang berani mati karena hakim-hakim yang dipindahin dari di Tangerang misalkan contoh dipindahin ke pusat tadi yang saya sebut Heri Swantoro ya dia tetap kalau menghadapi narkoba dia matiin nama dia gitu kan jadi konsisten kan? Nah, tapi misalkan ada beberapa yang sejak awal keyakinannya, pengalamannya mereka tidak mati, walaupun untuk perkaranya harusnya mati, tidak mati sama dia. Oke, Pak Asep, jadi dua dari tiga hakim perkara Ferdi Sambo ini uh, artinya tidak menganut hukuman mati ya? Apa Apakah termasuk hakim ketua, Pak Asep? Enggak, satu jangan sebut, nggak boleh. Kalau nyebut nama nggak boleh. Pokoknya kan kalau tiga dua mah kita pokoknya kita tinggal gampang kok. Anda bisa ya. cari di yang bersangkutan pernah petugas di mana saja karena ada kelihatan datanya. Nah, ketika di wilayah-wilayah tersebut pernah nggak menjatuhkan mati atau tidak itu pasti ketahuan Oke. loh, sekarang gampang. Jadi dari tiga, tidak hanya tiga loh, tiga ini tiga aja kan di kelompok enam. Tapi kelompok enam kan ancamannya tidak mati ya ringan sembilan bulan itu kan, undang-undang IT-nya. Tapi yang di kelompok lima ini, nah, coba Anda lihat tugas ya tiga orang ini dia kan pernah tugas misalkan saya sebut ya salah satunya kan dia pernah tugas di JN pasar pernah di Rio di mana itu pernah nggak? Nah, Nah, nanti akan ketahuan data itu gitu kan saya juga kan nggak hafal karena perkara orang kan ngapain perkara sendiri aja saya nggak ingat apalagi perkara orang lain jadi datanya gampang anda dia pernah tugas di mana saja mereka itu satu-satu dipilah di apa istilah dimatrikulasi hakim yang ini pernah di sini sini jatuhkan ini enggak nah, sekarang kan lebih mudah datanya karena bisa apa istilahnya online apa nama saya nggak ngerti ya dunia canggih kalau dulu kan harus jadi putusannya kalau sekarang kan tinggal klik hakim A bertugas di pengadilan B oh pernah menjatuhkan ini, ini, ini pasti gampang itu karena direktorinya Mahkamah Agung ada kan atau direkturnya pengadilan itu ada ya. gampang jadi yang tiga ini tinggal ditelusuri jejak, apa jejak lengkap rekamnya dia pernah tugas mana saja pernah nggak menjatuhkan mati nah kalau nggak pernah nah, belum berarti dia tidak mengandung hukuman mati karena mungkin tadi tidak pernah menghadapi perkara seperti tangerang narkoba atau pembunuhan ya kan pembunuhan kan yang mengerikan mati itu kan misalnya paling gampang Dulu aja kan yang kasusnya begituan ya hukum mati kan ya si tuh si R depannya kan yang rumahnya Depok itu kan, dan itu juga mati. Kemudian juga yang di Surabaya ya menyangkut ya, Pak, institusi keamanan kan nah, mati apa enggak enggak mati juga kan? Atau yang di Palembang juga, ya, Sumatera Selatan lah tepatnya kan? Nah, itu juga bisa ketahuan kok. Tapi sekali lagi jangan, jangan dikatakan yang bersangkutan tidak pernah menghukum mati. Jangan sebut hukuman mati, eh, anti hukuman mati. Mungkin kal apa ya. yang bersangkutan belum menghadapi perkara yang sebesar ancamannya mati dan membawa dampak luas karena itu. Oke, pak, Seb, kalau fonis harus dilakukan lewat voting majelis hakim, maka fonismu adalah bukan hukuman mati. Nah, tidak mungkin ada kejutan dari hakim ya, pak? Tiba-tiba saat voting suara pro hukuman mati bertambah satu. Sebenarnya gini, mudah-mudahan sekali lagi prediksi saya salah ya, ya mungkin aja tiga tiganya tidak mau hukuman mati, ya mudah bahwa mungkin kan malam mungkin tiga tiganya sepakat udahlah 17 tahun lah, delapan tahun, 20 tahun atau seumur hidup bisa aja karena tiga, tiga tiga gitu. Tapi kan saya berharap sekali kalau saya hakimnya kompak pasti mati 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 gitu kan. Tapi kalau nanti enggak, nah bisa aja dua satu, ya bisa. Tapi mungkin juga bisa juga, ya yang satu mati, yang dua enggak atau bisa juga yang dua mati, yang satu tidak, ya itu serba kemungkinan. Ini kan anggap aja lagi judi main bola, gitu. Oke, Pak Asep, apa yang nih, apa nih yang bisa membuat pandangan hakim berubah soal hukuman mati? Misalnya yang tadinya pro hukuman mati berbalik arah menjadi tidak setuju hukuman mati. Nah situasi seperti apa nih Pak, yang bisa mengubah pandangan hakim? Itu kan ketika mereka musyawarah hakim itu, kan terjadi perdebatan, ya diskusi internal tertutup itu tidak boleh orang tahu kan di situ justru keluar naruli naruli ilahiannya masing-masing hakim kan diskusi itu tadi dari hakim yang paling muda yang sebelah kiri yang muda tuh sebelah kanan yang kedua ya nanti ketuanya terakhir itu perdebatan menarik contohnya kan sering tuh disenting nanti kan ada kasusnya waktu di Mahkamah Agung juga kan ketuanya kalah karena anggotanya hukumannya berat misalkan atau sebaliknya ya tiga-tiganya setuju atau tiga-tiganya setuju juga tidak mati itu sudah mungkin nah cuma tadi kan parameter saya selalu melihat ya, ya bahwa selatan itu untuk perkara ini begitu keadaannya lain dengan Tangerang gitu kan nah tanpa melihat jenis perkaranya kan tapi kalau seorang hakim yang pernah ya. jatuhkan mati ya kalau kesalahan berat itu naluri untuk mutus mati itu pasti keluar ya Heri Swantoro lah itu yang namanya itu di Jawa Barat ya sekarang itu kalau ketemu dia narkoba perkara berat kemarin tuh yang apa Heri Widiawan itu yang ini santri ini itu kan ketemu dia dimatiin sama dia kan nah itu kan bukan kalau pembunuh eh, ya bunuh juga kan sampai mat, apa itu apa, bunuh bayi ya yang apa santri itu ya yang di Bandung itu kan waktu itu semuanya hidup di Bandung tapi begitu banding ke Tinggi ketemu Heri Swantoro sekali lagi dia pernah di Tangerang mati di pusat juga mati, ya. Bandung juga mati gitu, karena dia memang wataknya ya kalau saya tadi ya dia meyakini hukuman mati itu dijatuhkan kalau memang dampaknya tadi alasannya cuma tiga, secara yuridis hukuman mati diatur hukum positifnya ada, secara sosiologis ya. masyarakat memang mendukung hukuman mati, secara filosofis ya hukumannya ya terhadap mati itu dilakukan terhadap kejahatan yang memang dampaknya sangat luas dan sangat berat bagi masyarakat kan kejahatan nah itu, itu apa apa selalu kalau orang peng, uh, yang setiap apa kiblatnya hukuman mati gitu. Tapi kayak hukuman mati tadi ya sederhana kok karena keyakinannya ya karena pendidikan, karena pengalaman dan jam terbang. Oke, okay. Pak Asep boleh nih Pak ya kita bergeser sedikit ke profesi lama Pak Asep sebagai hakim nih Pak. Sebagai hakim yang pernah memvonis mati benda narkoba menjadi momok bagi benda narkoba di sekitar tahun 2000. Tiba-tiba Pak Asep mengundurkan diri nih sebagai hakim di tahun 2006. Nah bisa diceritakan nih Pak alasan Pak Asep berhenti menjadi hakim kenapa nih Pak? Ya tadi yang saya bilang saya malu, saya muak, saya mual. Itu berkali-kali kan saya katakan kenapa? Ya yang saya prediksi itu ya saya bukan malaikat. Ayo kita berhenti ya. atau kalau nggak mengurangi. Kan fakta sampai sekarang teman-teman saya udah 20 berapa 25 udah berapa hakim kena kan ya nah dulu kan kita ingatkan tapi kan saya lama-lama juga capek gitu kan kebebasan saya sebagai hakim enggak kan tadi kalau saya kurang nanti disebut cari popularitas ya, popularitas apa kok nggak dapat kertas kok ya pernah takut sama mayatnya gentayangan tapi nggak apa-apa lah kalau gentayangan sama penjahat itu aja sebenarnya dulu kan kenapa sih bilang ya nah kemudian juga lebih mengerikan lagi yang keputusan saya kan dirubah-rubah terus kan Ya sudahlah, saya bilang terserahlah. Saya juga udah capek-capek, kutip sana, kutip sini. Dan kebetulan saya selalu dengan majelis ya yang jalan terus kan. Jadi tidak pernah kalau saya tanya, gimana mati, mati, mati. Yaudah, ya udah selesai. Jadi kita menikmati sampai aja kan. Tapi begitu dibatalkan tanpa alasan, ya kita juga marah kan. Loh, ini kan dampaknya dulu. Pak, narkoba. Nah, sekarang kan kena siapa? Ya, saya sebut tuh, anak hakim. Hakimnya pernah jadi ketua pengadilan Tangerang loh, ketuanya itu kan. Petinggi loh. Nah, dan mantan Tangerang loh. Ya, tapi coba perhatikan sama jadi Hakim Agung. Sekarang kalau mutus gimana? Nah itu juga. Nah, sekarang kan terbukti prediksi saya. Mending saya keluar. Kalau di luar kan istilah gini. Kalau di pengadilan dulu sakit saya udah capek-capek teman-teman mutus pemimpin pertimbangan tebel-tebel kutip sana kutip sana pendapat ini kita yakini dirubah putusan. Malah teman-teman saya udah mutasinya dulu. Ih saya sebut aja dulu sampai ada yang dimutasi ke mana tuh darah Ambon sana. Walaupun walaupun Indonesia tapi kan masa dari Tangerang dipindah ke ujung sana bukan promosi ya habis untung kan yang tertekan lurus ya jadi hakim agung kan sekarang nah, kayak gitu kan nah, kalau saya sekarang keluar menikmati kan ya di kampus ya saya bebas ngomong apapun masuk tidak lurus, ya nggak lulus sama saya nah, dulu makan takutin mereka bersyukur saya keluar dari peradilan ya yang di dalam ini bilang karena udah nggak ada cuman sayang ternyata suara saya ditanggapi oleh hampir semua media walaupun saya cuma dua media lah sekarang ya dua tv tv lain saya tolak ya hanya dua tv yang di yang usah disebut namanya, datanya ya, cuma metro. Bayangin kalau semua semua layanin TV, mulut saya kan bisa kemana-mana. Tapi saya bersyukur gitu kan. Nah dulu kan takutin karena saya sering ngomongin dalam terus kan, begitu keluar semang gitu kan semua. Tapi ternyata saya bersyukur ya Tuhan berjalan saya Sudah mengingatkan bu berhenti. Tapi kan sampai sekarang saya hampir berapa ya 2000 2006 2005 kok saya mundur 2005 itu sekarang hampir 17 tahun 18 tahun itu kejadian nah. aja kan malah lebih mengerikan hakim agung dua ya Oke, ketika Pak Asep memfonis mati lima bandar narkoba, apakah ada teror nih Pak saat itu? Seperti apa nih teror kepada hakim saat itu, Pak Asep? Justru nih perhitungan, gue anak tentara. Ya. Jadi justru kalau orang yang mati nggak akan yang berani. Saya bersyukur Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada kok. Malah sering saya tantang kalau berani datang ke kantor, ke rumah. Nggak ada kok. Mereka juga ya kalau menghadapi orang-orang, sekali lagi, orang udah naik kata kayak gini juga percuma juga kan itu perhitungannya kok jadi nggak akan mah ya. eh, ini saya juga tidak pernah menghadap apa tidak pernah dapat dulu juga pernah ada cuma ke pengadilan ya I'm sorry panitera terima tuh saya bilang kenapa ada telepon pak ngancam pengadilan suruh datang ke sini gua lagi di sini saya ada jam sini jam segini bukan kita sombong tak kabur ya, biar inilah taala aja saya bilang kenapa harus takut saya bilang dia juga mikir kok nggak akan berani kok Nanti saya bilang nggak bener kan sampai sekarang saya bersyukur teman-teman saya pasukan Tangerang aman-aman lantar jaya aja kok. Nggak ada justru kan kalau sekarang hakim takut ya. Misalkan karena kelompok tertentu yang usah jadi hakim. Sama seperti saya. Jadi komentator kadang kadang jangan keras-keras tuh komentar. Loh, kenapa harus takut? Mati itu urusan Tuhan. Tuhan yang menentukan saya bilang. Tenang aja lah. Saya bilang daripada kita mati di mangga besar atau di tempat lain kan lebih terhina. Oke, okay, Pak Asep mumpung lagi kilas balik nih Pak, saya ingin juga mendapatkan gambaran dari Pak Asep saat menjadi hakim kasus BLBI. Ini sekaligus jawaban Pak Asep kepada publik yang mungkin uh, search di googling nih saat Pak Asep, eh, Asep menyidangkan kasus BLBI. Nah mohon koreksi nih kalau kurang tepat Pak, saat menyidangkan dua terdakwa BLBI yaitu Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin dan pemilik Bank BHS KK Edi Tansil yaitu Hendra Raharja, Syahril Sabirin difonis 3 tahun penjara dan Hendra Raharja difonis seumur hidup. Nah, boleh digambarkan nih Pak secara singkat Pak Asep, perbedaan fonis antara gubernur BI dengan pemilik Bank BHS ini seperti apa? Tidak hanya BHS ada berapa, BHS juga ada kalau enam saya lupa lagi ya, ada Hendri Konjongian dan semua. Kalau salah 6 atau 5 itu kalau tidak salah ya, tapi yang jelas di tokonya Hendra Raharja sama Sari Sabirin. Itu kan BLB itu bantuan likuiditas Bank Indonesia. Bank yang memang sakit dikasih bantuan harusnya. Tapi kenyataannya itu kan kebijakan Gubernur BI Sari Sabirin kan. Tapi karena sah, -sah LBD ini itu tidak hati-hati, ya itu pun lo kena, maka harus dihukum negara rugi triliunan loh saya bilang itu BLBI loh terlepas dia ya harusnya dia kalau istilah sekarang melawan dong kalau itu enggak makanya kena prinsip hati-hatian. Nah sama Hendra Raja BHS ini TBHS dan Bang Surya juga ada ya dan BHS Bang Surya saya lupa lagi dan jelas BHS Bang Surya terus saya dapat tuh ya. ah mereka kan bangkir-bangkir ternama yang dapat bantuan dari BI tadi kan negara kan harus disalurkan ke apa yang harus berhak dalam tanda petik ya. Nah, tapi di salurkannya terafiliasi kelompoknya. Bayangin KTP KTP tukang parkir, tukang apa, dianggap dia minta kredit. Jadi disalurkan ke kelompoknya, disimpan di bank di luar negeri jadi berbunga, ya balik lagi untuk beli lagi sebagian untuk kelompoknya. Nah, itu kan melanggar prinsip kehati-hatian ya, negara dirugikan perekonomian negara. Maka saya matiin. Cuman dulu korupsi itu tidak situasi sedang krismon. Ya. Saya buka aja di BLBI itu saya harus menjatuhkan mati loh. Cuman saya kalah suara. Saya buka di sini silakan sampaikan. Duanya masih hidup kok. Satu hakimnya Ahok, si Budi tuh, hakimnya yang lagi Ahok tuh. Ya dulu tuh sama-sama Pak Budi, sekarang di Magung. Tanya, bila nggak bisa sep. tak saya kalah, tapi saya nerima karena alasan mati itu kan ada di pas penjelasan pasal 2 itu kan. Nggak bisa lu sepan mati-matiin. Itu Budi masih hidup. Nah, ini kan pasti direkam mesti nyampaikan. Kedua lagi seorang ibu-ibu ya saya lupa udah meninggal atau sakit, saya lupa. Ya. jadi ibu-ibu tuh rumahnya di Depok tuh kalau nggak salah. waktu itu saya dalam musyawarah saya buka nggak apa-apa karena sudah lewat. ya saya termasuk yang kepada BLBI itu ya untuk bangkirnya mati loh. tapi ujungnya semua hidup karena mereka melarikan diri. waktu itu kan ya saya bilang silakan dia ya, melarikan diri. tapi begitu pulang ke Republik ini udah menunggu saya bilang semua hidup loh. Apalagi harusnya mati loh, mereka matiin lah. Datang langsung dijaga. Cuman waktu itu kan, lu matiin aja. Ya masih hidup tuh Pak Budi, tanya Pak Budi, lo hakim agung. Cuman nggak bisa. hakim yang satunya lagi, Ibu, saya lupa yang namanya cuman ibu-ibu, ya suaminya juga sama hakim, dia orang Sumatera Barat, ya jadi saya nggak bisa, Pak Asep. Saya kalah, ya sudah saya terima, ya udahlah seumur hidup, nggak apa-apa. Itu di kasus di BLBI, ya jadi saya masih ingat sekali. Oke, okay, Pak Asep, kita kembali ke topik soal pro kontra hukuman mati Ferdi Sambo. Sebagai closing statement nih, Pak Asep, apa nih yang Pak Asep ingin sampaikan kepada publik terkait apapun nanti vonis hakim kepada Ferdi Sambo, baik hukuman mati atau bukan? Silakan Pak Asep. Ya, pertama, kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis. Apapun vonis itu diatur maksimal mati, seumur hidup, dan hukuman penjara. Ya kita sekali lagi kita hormati apapun putusannya. Cuman kan harus diingat, tolong dipertimbangkan kejahatan dilakukan oleh Sambo ini kan dampaknya sangat luas. Ada yang meninggal, ada yang kehilangan pekerjaan, hilang pekerjaan hilang harga diri. Orang yang tiba-tiba sekarang yang hilang pekerjaan tidak hanya yang berpangkat rendah kan termasuk sampai bintang satu kan. Dampaknya sangat luas akibat perbuatan Sambo. Kan yang sampai 90 lebih yang diperiksa oleh kode itu artinya mempermalukan ya orang yang begitu banyak di kops tersebut ya. Nah, kalau sekarang hukumannya ringan saya pikir nggak Sebanding dengan perbuatannya, karena itu menurut saya seharusnya hukumannya maksimal. Tapi kalau kelak hakim menjatuhkan tidak maksimal, ya kita harus hargai, itulah kebebasan hakim masing-masing kan. Setiap hakim punya alasan masing-masing kan. Silakan, kalau saya nggak hormat, cuman bagi saya saya sih berharap tadi maksimal. Tapi kalau nanti prediksi saya salah, ya saya bersyukur gitu. Ternyata yang bersangkutan juga ternyata mau maksimal. Tapi nampaknya saya termasuk yang pesimis untuk menjatuhkan maksimal hakimnya. Oke, baik terima kasih mantan hakim dan dosen hukum pidana Bapak Asep Iwan Iriawan atas diskusinya bersama nismeker pekan ini. Pak Asep terima kasih sekali lagi. Salam sehat selalu Pak Asep. Baik, demikianlah nismeker pekan ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.